mendorong dan memastikan bahwa semua guru honorer tahun ini akan mengikuti tes seleksi P3K yang sudah tidak ada batasan lagi, tidak ada giliran lagi. Semua guru honorer itu mengambil tes, tapi harus lulus tes seleksi. Ya, tapi itu pun dengan kita memberikan afirmasi bagi yang umur 40 ke atas, bagi yang sudah berjasa, itu akan diberikan afirmasi dalam bentuk tambahan poin 15%. Jadi kalau mereka pun di antara perbatasan, mereka akan dapat juga bisa kemungkinan lulus yang lebih tinggi. Yang bisa mengikuti seleksi ini, guru honorer termasuk semuanya. Tadi Mas Menteri sering mengatakan ini adalah semuanya bisa ikut gitu ya. Jadi tidak perlu lagi ada kategori ini. Dan juga lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Nah, berbeda dengan sebelumnya, rekrutmen yang kita lakukan pada saat ini, pertama, kita juga memberi dukungan untuk belajar. Jadi kita mendorong guru-guru untuk bisa memanfaatkan ini kesempatan untuk belajar, terutama untuk kemampuan minimum konten yang menjadi amanah dari MAPEL yang diampu. Dan yang kedua, bisa diberikan kesempatan ujian seleksi hingga 3 kali. Jadi sehingga tadinya sangat high stake, hanya sekali dan langsung iya dan tidak, sekarang bisa ada kesempatan kedua dan kesempatan ketiga. Dan selanjutnya biaya seleksi sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga ini memudahkan pemerintah daerah untuk bisa tidak perlu khawatir terkait penganggaran untuk seleksi. Ini tahapan pengadaan guru ASN P3K 2021, ini flow-nya. Insya Allah pendaftaran bisa segera akan kita lakukan. Lalu kemudian ada seleksi administrasi di sana, untuk mencek berkas-berkas yang perlu, linearitas dan juga keterkaitan dengan ijazah yang ini insya Allah sudah kita lakukan. Lalu kemudian ujian akan kita lakukan 3 kali, assessment terdiri dari kompetensi teknis, sosiokultural, manajerial, dan pertanyaan wawancara secara tertulis. Dan peserta kita menargetkan di tahun ini bisa mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali, sesudah itu dilakukan pengumuman hasil dan pemberkasan. Ini yang kita harapkan bisa terjadi. Slide berikutnya, jumlah formasi kalau kita lihat untuk guru ASN dalam beberapa tahun terakhir, ini merupakan perekrutan ASN yang terbesar. Dan jumlahnya kalau di sini, ini 5 kali lipat dari yang sebelumnya. Ini menunjukkan gradasi dan upaya pemerintah secara kolektif, karena ini kerja-kerja bersama-sama untuk bisa mendorong pembenahan sekali lagi tata kelola guru kita yang sudah lama berjalan tidak optimal. Dan mudah-mudahan tentunya tren ini akan semakin baik. Jadi sehingga supply dan demand guru-guru kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dalam presentasi waktu itu, Mas Menteri juga menjelaskan bahwa semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi. Lalu guru yang mengajar di daerah tanpa formasi dapat mendaftar di daerah lain. Dan guru yang melewati passing grade tahun ini, namun tidak dapat formasi, dapat menggunakan nilai tes tahun ini untuk di tahun selanjutnya. Sekarang kita masuk kepada kebijakan afirmasi. Jadi, Bapak Ibu, kita memikirkan bagaimana caranya kita mendukung dan memberi nilai tambah kepada pengalaman di dalam dunia pendidikan tanpa mengurangi minimum kompetensi yang bisa terdemonstrasikan melalui tes seleksi ini. Jadinya, kami mengambil posisi di Kemendikbud bahwa pengalaman adalah suatu proksi daripada mutu. Karena kalau bahasa Inggrisnya itu tacit knowledge atau pengalaman. Hal-hal yang tidak bisa diukur oleh tes itu harus juga dinilai, seperti pengalaman berguru dan lain-lain. Nah, jadinya setelah juga dengan Pan RB dan melakukan berbagai macam negosiasi, jadi kita menentukan adalah kita akan memberikan bonus point untuk passing grade. Jadi apapun passing grade-nya, peserta dengan umur 40 ke atas, ya, 40 tahun ke atas,
dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin. Jadi total poinnya itu nanti 500 poin. Jadi esensialnya dia mendapat 15% bonus. Ya, 15% bonus untuk itu. Dan bukan hanya untuk yang di umur 40, peserta-peserta penyandang disabilitas juga mendapat nilai bonus sebanyak 10% dari maksimal bonus. Jadinya ini adalah kebijakan afirmatif tanpa mengorbankan minimum kompetensi yang dibutuhkan untuk para siswa. Jadi itu adalah kompromi yang kita harus salurkan. Pertama, kita harus lindungi siswa kita. Kedua, kita harus memberikan nilai tambah untuk pengalaman, Bapak Ibu. Karena pengalaman itu ada nilainya yang belum tentu bisa dites. Gitu. Jadi itu adalah landasan filosofis daripada afirmasi ini. Afirmasi ini bukan kita berikan karena oh ya memang sudah lama bekerja, bukan. Kita memberikan afirmasi ini karena menurut kami pengalaman itu ada nilainya dan harus dihargai dan belum tentu bisa dilihat melalui tes. Nah, satu hal lagi, poin yang penting di atas ini, ujian seleksi pertama yaitu, ingat tadi saya bilang yang pertama kalian 3 tes tahun ini, di bulan Agustus adalah tes yang pertama ya. Untuk yang pertama itu hanya untuk guru honorer di dalam sekolah negeri masing-masing. Jangan lupa ya, tes seleksi P3K ini adalah untuk memposisikan guru di dalam sekolah negeri. Jadinya kenapa kita membilang guru honorer yang sedang kerja di sekolah negeri duluan? Karena mereka sudah lokasinya di situ. Mereka sudah lokasinya di situ. Jadi mereka diberikan pertama, ronde pertama di bulan Agustus. Lalu sisanya boleh bergabung di dua ronde berikutnya. Ujian seleksi kedua dan tiga terbuka sama honorer. Jadinya kita pastikan, kita prioritaskan, karena kami juga mendapat banyak masukan. Guru-guru yang sudah ada di sekolah itu harusnya yang mendapat prioritas dulu gitu, sebelum guru dari misalnya lulusan PPG dan yang baru. Ini banyak sekali yang sudah melakukan komplain baik ke Komisi 10 maupun ke kita. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi sequencingnya aja. Yang pertama mengambil tes, baru kedua, ketiga dibuka. Nah, kabar gembira bagi peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru, ya. Jadi tes kompetensi ini, tes seleksi guru P3K ini ada beberapa komponennya, Bapak Ibu. Ada komponen teknis, ada komponen manajerial, sosiokultural, kultural, dan ada komponen wawancara atau esai tertulis yang dikirim. Nah, bagi peserta yang sudah mendapatkan sertifikasi guru, dia mendapatkan nilai penuh dengan komponen tes kompetensi teknisnya, ya. Jadinya itu saja yang dia secara otomatis dapat 100% untuk komponen. Tapi dia masih harus mengambil harus lulus passing grade untuk manajer dan wawancara. Jadi Bapak Ibu, ini adalah upaya Kemendikbud untuk menjawab baik permintaan dari Komisi 10, baik juga dari aspek pedagogi dan aspek mutu pendidikan secara filosofis masih matching untuk melindungi kualitas pendidikan guru kita, Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang bisa kita tawarkan, dan terima kasih teman-teman di Kemendikbud yang sudah dengan susah payah bernegosiasi dengan berbagai kementerian lainnya, terutama PANRB, untuk bisa mendukung kita untuk melakukan kebijakan afirmasi ini. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu mengenai program afirmasi P3K. Dan jadi poin yang pertama tadi, saya ulang sedikit, poin yang pertama adalah kita tidak akan mungkin mendapatkan kapasitas 1 juta guru ini kalau tidak ada minimum tesnya, karena itu adalah kondisi permintaannya. Kedua, angka 500 ribu adalah angka historis untuk formasi ASN guru yang dalam 10 tahun terakhir ini belum sempat kita tercapai sebesar ini. Jadi itu juga patut kita rayakan. Ketiga adalah isunya lebih mendalam daripada sosialisasi. Bukan hanya sosialisasi, tapi kepercayaan daerah bahwa pemerintah pusat akan benar-benar menalangi biaya ini. Dan itu ya kerja keras kita. Itu membutuhkan waktu dan pendekatan. Dan yang keempat adalah bahwa walaupun 500 ribu, itu pun saya rasa kalau kita mengasumsi
semua guru honorer mengambil tes, berapa persentase yang masuk, saya rasa akan masuk. Tapi pun kalau tidak masuk, yang lebih lulus di atas itu, mereka akan secara otomatis bisa menggunakan angka itu untuk formasi pada saat formasi daerah mereka terbuka tahun berikutnya. Dan di bulan Agustus, disitulah kita akan melengkapi jumlah formasi untuk yang tahun berikutnya. Jadi kami akan terus bekerja keras. Dan tentunya kabar yang terakhir adalah untuk menjawab apresiasi pemerintah pusat terhadap pengalaman dan dedikasi, di mana itu ada nilainya untuk mutu, kita memberikan afirmasi 15% bonus poin kepada yang umurnya 40 ke atas ya, dan juga untuk penyandang disabilitas. Baik, itu mungkin topik yang terbesar. Untuk topik berikutnya saya akan secepat mungkin membahas beberapa kabar gembira Bapak Ibu. Beberapa kabar gembira dari beberapa sudah diumumkan, tapi juga ini harapan kami juga bisa bantu disosialisasikan di masing-masing dapil Bapak Ibu. Satu adalah mengenai kebijakan BOS tahun 2021. Bapak Ibu, ini adalah kebijakan yang sangat historis. Namanya BOS Majemuk ya. Kebijakan BOS Majemuk. Tapi sebelum itu kita akan diskusi sedikit mengenai hasil evaluasi kita. Bapak Ibu, di tahun 2020 BOS disalurkan langsung kepada rekening sekolah ya, langsung pada rekening sekolah. Dan responnya luar biasa. Kita mengukur datanya, kita telah mengurangi kepadatan penerimaan dana BOS di tahun 2020 sebesar 32%. Kalau dijadikan 32% itu dalam waktu minggu, itu artinya rata-rata. Berarti rata-rata 3 minggu lebih cepat dibandingkan 2019. Itu rata-rata, bayangkan. Jadi artinya 50% paling tidak. Insya Allah rencana kita seleksi pertama, ujian seleksi pertama itu diadakan di bulan Agustus 2021. Lalu ada rankingan, pengumuman gitu ya, pemberkasan, dan juga persiapan mungkin yang tidak lulus di ujian pertama untuk ke ujian kedua di Oktober 2021. Lalu sebulan sesudah itu kembali lagi ada semacam pemberkasan dan daftar ulang kalau yang mungkin yang masih belum lulus untuk ujian seleksi di bulan Desember 2021 sebagai ujian tahap atau kesempatan yang ketiga. Dan ini yang timeline yang dari Panselnas kita sudah mendiskusikan sangat ketat sekali, dan ini membutuhkan upaya yang luar biasa nanti, terutama antara jeda sesudah ujian pertama ke ujian kedua ke ujian ketiga. Itu nanti akan luar biasa tim yang harus bekerja untuk memastikan step-stepnya berjalan dengan baik.